Okay. Selamat Sabat sekali lagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kita di sini belum buka Sabat. Selamat Sabat. Apalagi kita di Amerika buka Sabat ya. Hari ini tanggal 4 April di Indonesia, di sini masih tanggal 3 April. Hari Jumat sore, di sana hari Sabat pagi. Okay. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama pada hari Sabat ini untuk mempelajari akan pelajaran yang kita sudah mulai minggu lalu. Dan hari ini kita akan lanjutkan, Sabat ini kita akan lanjutkan, dan kita akan lihat sampai di mana kita bisa lanjutkan dia punya pelajaran ya. Saya nggak tahu, kita lihat sampai di mana. Okay. Kita sudah belajar mengenai virus corona atau novel coronavirus COVID-19. Saya nggak mau ulang pelajarannya itu karena sudah ada dan itu akan ambil waktu. Saya akan mau kasih lanjut pelajaran yang kita selesaikan pada Sabat yang lalu ya. Jadi Ellen White sudah bilang kepada kita bahwa kita tahu bahwa di kutipan pertama bahwa nanti banyak sekali ada orang yang sakit. Jadi kita harus tahu penyebab penyakit itu apa, pencegahannya itu. Kita harus tahu mengenai penyakit itu, penyebabnya, pencegahan, dan penyembuhan. Itu yang empat hal itu yang Ellen White bilang. Dan kalau kita tahu itu, kita bisa bekerja di mana-mana dan bisa menolong orang lain, menolong orang yang sesama kita dan juga orang-orang di luar. Jadi waktu lalu kita sudah kasih penyakit coronavirus itu bagaimana, dan kita lihat di sini bahwa kita lagi belajar mengenai bagaimana untuk pencegahan ya. Nanti sesudah itu dia punya penyembuhannya apa. Jadi sekarang kita masih di prevention atau pencegahan. Dia punya pembahasan masih di pencegahan. Okay. Jadi kita sudah belajar ini minggu lalu, saya akan skip. Jadi kita lihat virus kan, virus ya. Jadi virus itu, nah yang kita punya tubuh ini Tuhan sudah ciptakan sangat luar biasa. Jadi di dalam tubuh kita itu ada imun sistem. Yang terutama yang membunuh itu virus itu ada dua, yaitu natural killer cell dan juga killer T lymphocyte. Ini adalah di dalam tubuh kita ya. Ini yang membunuh kita punya bakteri atau virus di dalam tubuh kita. Oke. Jadi kalau misalnya coronavirus masuk, inilah agen-agen yang Tuhan sudah berikan di dalam tubuh kita yang akan membunuh itu virus-virus ya, yang masuk virus atau bakteri yang akan masuk di dalam tubuh kita. Jadi minggu lalu bagaimana kita sudah belajar yaitu bagaimana untuk mencegah supaya kita, kan penyakit corona itu berhubungan dengan sistem pernafasan ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar kalau kita berolahraga itu akan perlindungan yang sangat pasti untuk pilek, batuk, kemacetan otak, radang hati, ginjal, paru-paru. Jadi sekarang yang kita belajar adalah bagaimana untuk saudara dan saya mencegah penyakit coronavirus, kita mendapat penyakit coronavirus. Karena Ellen White, virus corona ya, Ellen White bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kita tahu itu. Lebih baik kita mencegah supaya tidak kena daripada kita mengobati yang sudah kena. Okay? Jadi ini adalah prevention. Jadi ada empat hal kan yang kita belajar itu. Pencegahannya sekarang yang lagi kita belajar dan kita sudah tahu bahwa olahraga yang moderate ya, yang olahraga yang
tidak apa ya bahasa Indonesianya, olahraga yang moderate itu tidak ekstrim. Ya, enggak ekstrim olahraganya, betul. Dan kita sudah kasih dia punya research yang orang mereka lakukan kepada tikus-tikus, kita sudah kasih tahu, dan Ellen White juga sudah bilang hal yang sama. Jadi itu yang kita sudah belajar minggu lalu, oke? Nah, sekarang pada saat ini saya akan melanjutkan dia punya pencegahan. Nah, kita mungkin saudara-saudara akan mau pikir, wah, ini yang kita mau kasih, tunggu, kita hapus dulu. Ini yang mungkin kasih, ini mungkin sesuatu yang gimana gitu. Sesuatu yang kita mau kasih kepada kita semua ini sebenarnya kita semua sudah tahu. Oke? Okay? Nggak ada sesuatu yang wah-wah-wah yang akan kita terima. Nggak. Ini sesuatu yang mengingatkan kita semua bahwa pada waktu virus corona datang, Tuhan lagi berbicara kepada kita bahwa apakah kita sudah mengikuti hukum-hukum kesehatan, karena yang Tuhan Ellen White bilang di kutipannya, Tuhan itu sudah berjanji, bersumpah demi dirinya, kalau kita mengikuti akan hukum-hukum kesehatan, Tuhan itu akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Dan itu juga ada di Keluaran 15 ayat 26. Jadi bagaimana supaya saudara dan saya itu enggak kena penyakit yang lagi mewabah di seluruh dunia. Nah inilah, dan mungkin kita pikir, wah ada suatu hal yang bagaimana gitu yang akan mau dikasih tahu. Enggak, ini semua yang simple, yang sangat sederhana, yang mungkin saudara semua, kita semua tahu, tapi sekarang diingatkan kembali ya. Tapi yang kita kasih ini semua itu adalah kombinasi dari pelajaran yang saya terima dan juga saya search di online dengan orang-orang medical missionary apa yang mereka lakukan. Jadi ini semua adalah kombinasi dari semua pelajaran yang kita dapat. Dan saya nggak tahu mau selesainya di mana, kita hanya ikut aja. Kalau memang belum selesai, kita masih bisa lanjutkan lagi. Oke. Jadi kita akan, waktu lalu kita sudah mulai dengan olahraga. Oke, jadi olahraga akan membantu kita punya imun sistem. Yang tadi yang membunuh itu virus dengan bakteri, kalau kita olahraga itu dia punya imun sistem itu akan meningkat, dan tentara-tentaranya itu di dalam tubuh kita yang akan membunuh virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita waktu kita olahraga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan udara yang murni, oke? Jadi semuanya ini ada hubungannya dengan virus, dengan apa hubungannya dengan paru-paru. Nah, kalau kita mau belajar mengenai penyakit, pencegahannya banyak sekali di tulisan Ellen White, tetapi saya hanya fokus dengan bagaimana supaya virus itu bisa dibunuh atau dihilangkan, dan bagaimana juga untuk imun sistem kita naik berdasarkan kutipan, berdasarkan research yang sudah dibuktikan di dunia. Oke? Okay? Jadi sekarang kita akan mulai ya. Kita akan baca dulu dia punya kutipan pertama, nanti kita akan ganti-gantian. Oke. Okay. Jadi dibilang di sini, untuk supaya kita terlindung dari penyakit, kalian lihat di sini ya apa yang Ellen White bilang. Dia bilang, kesehatan seluruh sistem tergantung pada kegiatan yang sehat dari organ pernapasan. Jadi saudara bayangkan, kita punya sistem seluruh tubuh ini, sehat ini, Ellen White bilang, tergantung dari kesehatan organ pernapasan. Nah, sedangkan virus corona ini menyerang apa, saudara-saudara? Pernapasan, kan? Jadi kalau kita punya pernapasan yang kena, kita punya kesehatan seluruh sistem juga ini akan terganggu. Oke? Jadi, kalau kesehatan seluruh sistem tergantung dari organ pernapasan, kita lihat ya, bagaimana supaya saya punya organ pernapasan itu sehat. Oke, karena saya punya seluruh sistem tergantung dari organ pernapasan. Dan kita tahu organ pernapasan salah satunya adalah paru-paru.
Nah, coba kita lihat di sini. Paru-paru, nah ingat, coronavirus itu menyerang kita punya paru-paru kan, menyerang saya punya sistem organ pernapasan. Paru-paru agar sehat harus memiliki udara yang murni. Jadi berarti udara murni dulu masuk, paru-paru sehat, dan kesehatan seluruh sistem tergantung dari organ pernapasan. Dan kita punya seluruh sistem itu akan sehat, saudara-saudara, kalau kita menghirup udara yang murni. Jadi, kalaupun sudah ada orang yang, ini pencegahannya ya. Nah sekarang, kalaupun sudah ada orang yang kena coronavirus, virus corona, jadi kalau kita lihat itu kan diisolasi, di quarantine, nggak boleh keluar. Tapi untuk supaya paru-parunya sehat, Ellen White bilang kita harus ada udara yang murni. Jadi istilahnya kalau orang-orang yang sakit, kalau misalnya kalau di Amerika kita lihat orang-orang yang masih bisa tinggal di rumah, nggak masuk di rumah sakit karena banyak pasien yang masuk di rumah sakit. Dan kalau kita nggak salah dengar, ini orang-orang bilang bahwa kalau memang belum parah dan belum apa ya sesak napas sampai segitu, lebih baik stay home dan obati diri di rumah, self isolated atau quarantine. Dan mereka akan terima orang yang memang sudah parah kayak gitu. Jadi kalaupun saudara mengalami gejala seperti itu, Ellen White sudah bilang supaya kita punya paru-paru sehat, okay, kita harus hirup udara murni. Jadi di mana kira-kira kita bisa mendapatkan udara yang murni? Of course ya, salah satu untuk kita mendapatkan udara yang murni adalah hidup di pedesaan, bukan hidup di kota yang sudah banyak populasinya. Karena kita punya paru-paru itu sehat kalau ada udara yang murni. Nah, ini yang Ellen White bilang, yang kutipan berikut dia bilang, paru-paru Anda, dia bilang, kalau kekurangan udara akan menjadi seperti orang lapar yang kekurangan makanan. Memang kita bisa hidup lebih lama tanpa makanan daripada tanpa udara. We can live longer without food than without, yeah. Yang merupakan makanan yang disediakan Tuhan untuk paru-paru. Jadi paru-paru punya makanan itu adalah udara. Tapi di atas itu supaya sehat harus ada udara yang murni. Nah itulah kalau misalnya kita mau mencegah supaya kita punya paru-paru sehat ataupun orang yang sudah kena penyakit paru-paru ataupun virus corona yang sudah menyerang paru-paru, untuk kita punya paru-paru sehat, harus ada udara murni. Jadi, ada sirkulasi di dalam rumah. Ya, jadi, kalau misalnya kita tidur, dibilang di sini, kalau bisa tidur itu, kalau di Indonesia dia punya udara kan, dia punya iklim kan tropis ya, biasanya panas gitu. Kalau di Amerika kan ada musim-musimnya. Kalau musim dingin, memang dingin di luar. Tetapi, biarpun udara sangat dingin di luar, kita anjurkan untuk, ada Ellen White punya kutipan, saya nggak tahu di sini, at least buka jendela sedikit biar ada udara yang masuk di dalam rumah. Karena kita punya paru-paru itu, dia punya makanan apa? Dia punya makanan adalah udara. Coba bayangkan ya kalau kita manusia tidak makan. Akan jadi lemas, nggak bisa bekerja, nggak ada energi. Sama dengan paru-paru kita. Dia punya makanan udara. Kalau nggak ada udara, bagaimana itu paru-paru bisa bekerja gitu. Jadi nggak sehat. Nah, kalau paru-paru tidak sehat, coba lihat ya. Kesehatan seluruh sistem tergantung pada kegiatan yang sehat dari organ pernapasan. Kalau paru-paru saja sudah tidak sehat, kita punya seluruh sistem juga akan terpengaruh seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu yang mana kita harus lakukan untuk mencegah penyakit
apa namanya, mencegah penyakit paru-paru atau virus corona yang masuk ke kita, atau juga kalau orang sudah kena, sangat-sangat bagus sekali untuk dia punya udara itu, menghirup udara yang murni dan sehat ya. Dan juga dianjurkan juga, yang ini yang saya dapat, kalau bisa di dalam rumah itu ada tanaman-tanaman yang bisa purify, istilahnya bisa memurnikan dia punya udara ya. Jadi kalian bisa search di internet apa tanaman-tanaman yang bisa taruh di rumah yang bisa kasih purify dia punya, memurnikan dia punya apa, dia punya udara, sirkulasi udara. Thank you. Jadi ada ini tanaman-tanaman yang kita bisa kasih contoh, yang kita ambil, yang bisa purify the air. Jadi kalau kita lihat ini, di rumah ini kita ada snake plant namanya, yang warna putih ini. Ini kalau nggak salah fern, kita ada dengan yang ini foto namanya. Macam-macam ya. Dan ada juga tanaman yang lain. Jadi ada juga namanya zizi plant. Nah, mungkin di Indonesia kalian tahu apa yang ada di situ yang bisa kalian taruh di rumah. Lidah mertua itu. Iya, lidah mertua ada serat. Iya, banyak sekali di Indonesia. Nah, ini air purifier. Maksudnya ini yang memurnikan dia punya udara di dalam rumah. Apalagi kan kalau kita ada orang, maksudnya masih ada yang tinggal di kota, ya kan, dia punya udara kan tidak semurni yang ada di pedesaan. Lebih ada baiknya di dalam rumah itu ada banyak tanaman-tanaman yang bikin air purifier. Jadi bikin itu udara itu murni, karena kita punya paru-paru, supaya kita punya paru-paru itu sehat. Jadi ini saya nggak berbicara hanya khusus untuk penyakit corona, virus corona. Ini untuk secara general juga ya, jadi ada keuntungan untuk kita semua untuk menjaga kita punya paru-paru, ataupun di masa lampau kita pernah ada bermasalah dengan kita punya organ-organ pernapasan. Inilah yang Ellen White bilang, harus ada air ya, udara yang murni. Oke. Sampai di situ ada yang mau kasih tambahan, silakan. Ya, Joy. Ya, silakan, Kak. Ya. Jadi kan lepas kita sudah tinggal di pedesaan atau ya, masih di kota, saat ini kan biasanya kita traveling, drive pakai kendaraan tuh, pakai mobil. Nah, itu biasanya di setup kalau ada pilihan kan ada bisa AC itu, air conditionernya itu kan ada dua pilihan. Ya. Satu, perputaran yang di dalam mobil saja, yang dia punya gambar panahnya berputar-putar, atau kedua dari luar masuk. Yeah. Nah, kebanyakan memang orang akan pilih, akan setup yang di dalam saja terputar-putar. Artinya cuman udara yang di dalam mobil saja yang berputar supaya dia cepat dingin dan tetap dingin. Mm-hmm. Kemudian bau dari luar tidak masuk ke mobil. Yeah, padahal sebenarnya itu logikanya adalah kita membuang CO3, karbon dioksida, dan O2-nya makin berkurang. Betul. Gitu logikanya. Sebabnya kalau kita praktiknya biasanya kacanya kita turunin dua jari gitu ya. Saya turun sedikit biar memang noisy dari luar masuk, tapi ada udara yang udara segar yang masuk waktu sementara ngedrive. Mungkin ya di kaca belakang lah, kaca pintu belakang gitu. Iya, atau iya, kalau memang punya pilihan, tapi nggak semua mobil punya pilihan itu. Yang mobil standar walaupun ada AC, air conditioner, tapi nggak ada pilihan. Jadi kalau punya pilihan, bolehlah lebih bagus ambil yang udara dari luar yang masuk ke dalam. Gitu. Atau ampun cuman udara di dalam, buka sedikit kacanya, turun sedikit biar cuman 3 cm gitu. Biar masuk. Kalau enggak, kita sudah setiap ngedrive kalau beberapa jam ya, itu kita paru-paru kita kasihan gitu. Betul, that's right. Iya, betul ya, itu. Ya. Betul, thank ya, you for aja. Addition Kak Roy. Jadi emang betul ya, kita juga kalau lagi drive begitu memang
selalu buka kaca biar punya dia punya window, biarpun cuman sedikit, yang penting ada udara yang masuk, dari pergantian udara di dalam mobil. Ya betul sekali ya. Tapi masalahnya ini juga Kak Roy, kalau kita drive atau mengendarai di kota besar yang banyak polusinya, dia punya udara masuk di dalam kayak seperti gimana ya, apalagi lihat dia asap-asap begitu. Jadi memang solusi Tuhan untuk kita sehat secara sempurna, maksudnya kita punya fisik itu sehat, mental dan semua itu adalah tinggal di pedesaan. Karena di pedesaan nggak takut kita mau buka jendela, udaranya sangat bersih, banyak pohon-pohon kayak gitu ya. Tapi kalau di kota, di bangunan-bangunan, mobil-mobil, pabrik-pabrik dan segala macam, ya itulah yang merusak kita punya paru-paru secara spesifik. Okay. Jadi kita akan lanjut. Itu pertama, olahraga meningkatkan imun sistem. Olahraga yang secara moderate, bukan yang secara heavy. Terus udara yang murni, kita sudah tahu. Sekarang kita akan pergi ke sinar matahari. Nah, ini sinar matahari ini yang sangat sangat interesting buat saya, sangat menarik ya buat saya. Kita akan lihat di sini ya. Nanti habis itu kalian bisa kasih tanggapan atau kasih addition. Dia bilang di sini ya, ini saya ambil dari internet. Di seluruh dunia, sementara ahli-ahli yang berbeda-beda mempunyai pandangan yang berbeda tentang apakah sinar matahari dan panas akan limit, akan membatasi pertumbuhan dan lamanya virus. Jadi mereka punya berbagai-bagai pandangan mengenai sinar matahari dan panas ya. Tetapi dia bilang semuanya sangat setuju bahwa kalau kita melakukan kebersihan yang baik itu akan lebih efektif untuk penyebaran virus. Nah, ini mereka lagi ngomong mengenai coronavirus ini ya. Nah, terus dia bilang, however, dia bilang coronavirus ini menurut para ahli yang mereka selidiki mengenai virus, dia bilang bagaimanapun juga coronavirus itu diketahui dia itu sensitif untuk tiga hal. Jadi kita lihat apa coronavirus itu sensitif untuk hal apa. Dia bilang ada tiga hal yang coronavirus itu sensitif. Satu, sinar matahari, dan kedua high temperature atau temperatur yang tinggi dengan humidity. Humidity itu bahasa Indonesia, kelembapan ya. Jadi ternyata coronavirus ini menurut mereka, okay? Menurut para ahli yang mereka sudah selidiki bahwa ini coronavirus sensitif terhadap tiga hal ini. Dan dibilang sinar matahari mempengaruhi kemampuan dari virus untuk bertumbuh, sementara panas itu, kalau atau suhu yang panas itu melumpuhkan virus itu. Jadi sangat interesting ya. Jadi makanya diberkatilah orang-orang yang tinggal di blessing lah untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang banyak sekali sinar matahari kayak gitu. Dan saya bisa lihat ini sebenarnya di Indonesia ini sangat memenuhi istilahnya, you know, di Indonesia banyak sinar matahari, dia punya kelembapan tinggi, dia karena banyak sinar matahari dia punya udara panas kayak gitu. Jadi virus ini sebenarnya susah untuk hidup dan berkembang di daerah-daerah yang banyak matahari, saudara-saudara. Wow, jadi kayak, oh man, kalau kita di Amerika sekarang kan pergantian dari musim dingin ke musim semi. Tapi walaupun sekarang sudah mulai masuk musim semi, tapi masih ada salju, masih ada udara yang dingin. Tapi sangat bahagia sekali ya kalau ada matahari gitu loh, karena
matahari itu yang membunuh kuman-kuman, virus-virus gitu. Jadi kalau ada matahari, memang kayak pingin berjemur gitu loh, karena seakan-akan pas matahari muncul, sesuatu hal yang sangat enak banget gitu loh. Apalagi tahu bahwa virus, bakteri mereka itu sangat sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kita lihat di sini juga ya, dan Ellen White akan kasih kutipan-kutipan mengenai ini juga. Jadi ini saya ambil dari luar dari Alkitab dengan Ellen White untuk mencocokkan apa yang istilahnya Tuhan sudah beritahukan kepada Ellen White. Sekarang dunia bilang, dan itu mereka setuju istilahnya, walaupun mereka nggak baca tulisan Ellen White, Ellen White sudah katakan dan dibuktikan bahwa itu benar kayak gitu. Jadi saya kasih sesuatu yang sesuai dengan apa yang Ellen White katakannya mengenai sinar matahari. Dan kita lihat juga di Maleakhi 4 ayat 2, kita lihat di sini ya, kalian sudah tahu ini ayat, tapi kita mau ambil kata sun. Oke, jadi di sini sun of righteousness, which is Yesus, akan muncul dengan healing in his wings. Jadi, sun of righteousness, kita tahu itu Yesus kan? Dia ada kesembuhan. Jadi, Tuhan Yesus itu adalah, jadi ini bisa saya ambil aplikasinya dua, Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita semua aspek, fisik, mental, kita punya body, spirit, and mind, yaitu the great physician. Tapi the literal son juga ada healing. Istilahnya, dia itu nanti kita akan baca ya, yang mana dengan banyak sekali sinar matahari itu akan membantu kita, tubuh kita, apalagi mencegah penyakit, dan kalau sudah kena penyakit, ada dari sun yang kita akan belajar nanti, yang akan ada healing ya, tapi kita tahu semua kesembuhan itu berasal dari Tuhan, tapi Tuhan menggunakan nature atau alam untuk membantu kita punya iman untuk bergantung kepada Tuhan dengan alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, apalagi sinar matahari. Oke, sebelum kita ganti-gantian baca kutipan berikut, apakah kalian ada tambahan atau anything to share sampai di sini? Okay. Ada nggak klasifikasi di jam-jam berapa matahari yang bagus? Iya, jadi kalau di Indonesia kan biasanya sinar matahari itu setiap hari, Kak, dia muncul di jam yang sama kan, dan terbenam di jam yang sama, betul? Kalau di Indonesia. Rata-rata begitu, walaupun ada saat-saat tertentu dia titik perihelium dengan helium ya, sudut kemiringan yang berbeda pada bulan-bulan tertentu, akan ada terjadi perbedaan, tapi secara general sih sama. Sama, gitu, oke. Pada umumnya. Betul. Ya. Tapi kalau di sini ada dia punya musim juga. Nah, sekarang Kak Opin punya, saya minta kalian juga kasih kalian punya pendapat ya. Ini yang saya share, yang kita tahu. Kalau kalian ada something to share, silakan. Nah, kita juga pernah bahas mengenai itu. Ada yang tanya, ini sebenarnya bagus jam berapa sih kalau kita berjemur di sinar matahari? Oke. Okay. Ini yang kita dapat, oke. Okay. Sebelum kita bilang jam berapa, kita mau kasih tahu dulu bahwa lamanya kita berjemur di matahari itu tergantung dari kita punya kulit, warna kulit ya. Nah, kalau orang putih, oke, okay, kalau orang putih dianjurkan berjemurnya selama 15 sampai 30 menit. Itu berjemur di matahari. Nah, kalau orang
sorry, bukan 15 sampai 30, 30 sampai 45. Nah, kalau orang-orang Asia, kalau kita punya kulit yang orang Asia itu dianjurkan berjemur selama 45 menit sampai 1 jam gitu. Tapi kalau orang hitam, mereka bisa warna kulitnya itu bisa lebih lama untuk berjemur di matahari. Bisa 45 sampai 1 jam 15 menit. Itu dia punya apa, secara general dia punya rule untuk kita berjemur di matahari. Jadi lebih putih kulitnya, lebih sedikit dia punya jangka waktu, lebih darker, lebih gelap dia punya kulit ya. Pigment warna ya. Iya, pigmentasi, that's right, betul. Lebih bisa lebih lama dia punya berjemur di matahari. Nah, kira-kira jam berapa? Oke, okay? Kalian bisa kasih kalian punya tanggapan, tapi kalau mau pikir secara logika. Kalau mau pikir secara logika ya, we think logic. Sekarang gini, kalau kita mau berjemur di matahari, misalnya orang Asia, misalnya kayak kita punya kulit misalnya. Kalau kita berjemur kira-kira 45 menit sampai 1 jam kayak gitu. Nah, kira-kira di jam berapa kira-kira yang kalau kita berjemur itu terus kayak enggak sampai aduh sudah panas sekali atau sampai udah kayak gimana ya, udah kayak mau pusing kayak begitu. Ngerti kan kita punya maksud? Jadi kira-kira di sekarang di Indonesia lah, jam berapa kira-kira yang kalau misalnya kita berjemur itu 45, 30 sampai 1, 30 menit at least sampai 1 jam itu, yang kita berjemur itu yang memang terasa enak dan nggak kayak sakit kepala atau pusing atau terlalu kepanasan. Nah, kira-kira jam berapa? Apakah itu di bawah jam 10 pagi atau di atas jam 10 pagi kayak gitu? Di Indonesia. Jadi kalau kayaknya kalau jam 10 sampai jam 2 itu terik. Terik. Iya, 10 sampai jam 2 atau mungkin jam 3 udah terik. Betul, Kak. Iya. Jadi ada orang yang maksudnya oh harus dari jam 10 ke atas. Oh, ada yang bagusnya di jam 10 ke bawah. Kalau secara logika buat saya, kalau misalnya jam 10 ke atas sudah terik, udah kita nggak tahan, dan lakukan di mana kita bisa tahan sampai 30 sampai 1 jam, at least 30 menit, 1 jam the most, yang paling banyak kayak gitu. Jadi kayak ada common, orang bilang common sense begitu ya. Dan nah, itulah semua orang punya pendapat masing-masing mengenai oh kalau sudah lebih terik katanya lebih bagus dan apa. For me, orang bisa kasih mereka punya pendapat bagus, tapi kalau saya lebih banyak pakai common sense, apakah memang bisa tahan begitu, you know, dengan enggak sakit kepala atau enggak terlalu panas kayak gitu. Jadi kita punya tubuh kan akan kasih tahu kalau this is too hot atau ini enak atau bagaimana, our body will akan kasih tahu kita gitu. Nah, begitu juga di Amerika ya, ada kalau sudah musim panas lebih cepat dia punya. Jadi kita punya body akan kasih tahu ini tuh terlalu hot atau ini okay gitu loh dengan kita punya warna kulit. Nah, itu jawaban dari saya. Apakah kalian ada informasi Li, lebih itu? Silakan. Oke, silakan, Li. Iya, jadi informasi yang kita dapat sih yang kan ada sinar ultraviolet A dan B. Yang A itu yang mulai dia muncul pagi-pagi sampai jam 10. Yang jam 10 pagi ke atas itu yang sinar ultraviolet B. Oke. Nah, yang berfungsi untuk daya tahan tubuh itu yang B. A itu justru yang bikin kanker kulit menurut penelitian yang orang bilang terbaru katanya. Okay. Justru kita kan lebih banyak yang baru muncul pagi-pagi lebih enak. Makanya disarankan untuk berjemur itu enggak lama-lama, 15 sampai 30 menit yang berkulit putih.
Iya, iya, betul. Tapi kalau yang kulit hitam harus lebih lama karena iya, iya, betul itu. Beda lagi, iya. Jadi kita nggak perlu jemur sampai sakit kepala atau apa. 15 menit nggak lama itu. Cuma sebentar kalau kita mau keliling lapangan itu. Jadi, itu cuma satu kali, dua kali sudah 15 menit. Jadi nggak lama ya. Jadi itulah ya proses pembentukan vitamin B di situ. Ya, ya. Vitamin D, sorry. Vitamin D yang dari situ. Itu yang sih, yang jangan berjemur sampai berjam-jam ya. Itu sudah No, harus ada temperance juga walaupun itu hal yang baik. Iya, itu yang di Indonesia ya. Kalau di luar kita kurang tahu dia punya ini. Ya, thank you. Ya, thank you, Li. Ya, jadi, you know, just apa ya, get informasi yang kalian bisa dapat dan coba, you know, just try di mana yang apa namanya yang enak gitu loh. Kalian kita kan bisa rasa oh ini, wah kalau kita di jam segini rasanya gini, kalau udah begini. Jadi jangan sampai juga kita pingsan, you know, kalau udah berjemur. Jadi harus kita punya body, just like I said, your body will tell you, kita punya body akan kasih tahu yang mana yang enak untuk kita gitu. Tapi at least kita harus ada di sun, berjemur di matahari. Apalagi kalau mereka sudah bilang coronavirus itu akan susah dia bertumbuh dan dia akan lumpuh atau akan mati kalau ada dia punya kalau ada banyak sinar matahari, oke? Okay? Nah, sekarang kita lihat apa yang Ellen White bilang mengenai hal itu. Selain silakan Kak, silakan. Silakan. Ya, thank you, Li. Iya, informasinya itu tentang kita cuma butuh 15 menit dan ada memang jam-jam tertentu kita hanya ultraviolet B. Nah, di sini kita di San Francisco. Nanti jam 11.30, jam 12 sampai jam 2 itu baru terasa gitu loh dia punya hangat. Iya. Kalau mau bangun jam 9, jam 10 itu masih dingin. Jadi kita istilahnya kehilangan itu. Itu memang sinar yang dibutuhkan untuk pembentukan vitamin D di tulang. Nah, makanya di sini memang para dokter sarankan memang ini San Francisco Bay Area karena kita kan hidupnya di pas di pantai. Itu selalu breezy, breezy itu dingin. Dan jadi nggak heran di sini mereka cuma pakai pil vitamin D yang buatan manusia daripada matahari karena nggak terasa, malahan kedinginan nggak terasa gitu. Maunya sih dapat itu supaya pas jam 11.30, jam 12 itu baru rasanya sedikit nggak seperti menyengat waktu saya di Tondano. Itu memang sampai di tulang itu menyengat. Ini enggak, jadi ya betul tadi dibilang pokoknya berasanya lah serasa seenaknya badan gitu. Iya. Kita punya body akan tell dan di setiap tempat kan beda-beda ya Kak, ada yang memang iklimnya tropis yang memang panas dan kalau kita di sini ada apa namanya ada dia punya season, dia punya musim-musimnya kayak gitu, di mana Kak Edis tinggal beda dengan saya tinggal. Jadi pergilah di mana yang memang kita rasa atau jam di mana kita rasa enak untuk kita gitu. Thank you Kak Edis, ada lagi Kak? Oke. Kalau sudah enggak ada, kita akan baca ya. Kita ganti-gantian baca sekarang. Oke. Gimana kalau Lali bisa mulai, Li? Bisa baca kutipan yang pertama? Oke. Jangan tutup tirai jendela Anda dan biarkan jendela Anda dan membiarkan jendela Anda tertutup dengan satu atau dua tirai jendela. Untuk menutupi matahari yang indah, yang menghasilkan kesehatan dan keceriaan dalam sinar-sinarnya yang cerah. Oke. Jadi, Ellen White bilang, kalau ada matahari, jangan tutup kita punya tirai jendela, dan tutup satu atau dua tirai untuk, supaya matahari nggak masuk. Karena matahari, sinar matahari ini apa, Li, dia bilang? Menghasilkan apa, sinar matahari? Kesehatan.
Kesehatan, that's right. Jadi, kenapa kira-kira sinar matahari itu menghasilkan kesehatan? Karena dia membunuh apa? Bakteri, virus, yang membuat saudara dan saya sakit, iya kan? Jadi kalau apalagi kalau ada sinar matahari itu, bukan saudara-saudara biar kita punya ruangan kena sinar matahari. Jadi ada kutipan Ellen White bilang begini, ada katanya ibu-ibu yang nggak mau buka dia punya tirai jendela, karena kalau pas kena matahari di rumah, itu karpet bisa jadi luntur, itu apa sofa-sofa, itu semua yang bisa mungkin dikategorikan barang-barang yang mahal, kalau kena matahari jadi luntur gitu dia punya warna, makanya ditutup dia punya jendela. Ellen White bilang mendingan itu luntur warnanya daripada kita tutup kita punya jendela dan matahari tidak masuk. Waduh. Jadi sinar matahari ini sangat penting untuk menghasilkan kesehatan. Oke? Joy. Ya, silakan. Mau tanya. Ya, sinar matahari untuk membunuh kuman ya corona ya. Jadi bagaimana itu orang-orang yang sudah kena corona, kena berarti jangan ditaruh di dalam kamar rumah sakit yang tertutup. Taruh aja dia taruh di depan itu di bawah sinar matahari. Kalau orang yang sudah kena coronavirus juga bagus mereka hirup udara yang murni. Bagus mereka kena sinar matahari, itu sebenarnya treatment yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau lebih tambah mengurung diri, isolasi, enggak ada apalagi enggak ada udara yang masuk, tidak ada sinar matahari, bisa saja kondisinya datang masuk coronavirus misalnya hanya panas atau hanya sakit tenggorokan kayak gitu. Endap-endapnya apa? Sesak napas, akhirnya meninggal. Bisa saja begitu, saya nggak tahu ya. Tapi dengan pengalaman itu karena sudah dikurung benar-benar, nggak ada matahari, jadi akhirnya bisa saja dia punya kondisi akan lebih baik kalau di rumah dan ada udara yang murni, ada sinar matahari akan lebih sehat. Tapi kalau sudah pergi di sana, terus mereka kurung dan tidak ada semua yang akan kita belajar ini, bisa saja mereka punya kondisi akan lebih buruk. Bisa. Mau tanya, kalau misalnya dalam keadaan kita sudah batuk-batuk, sudah mulai sesak napas, wah kita sudah tahu ya, berarti kita jangan telepon call mereka ya, suruh ambil kita ke rumah sakit. Jadi kita langsung berjemur aja di bawah matahari, kita olahraga gitu ya. Lebih baik mencegah dari pengobatan. Tapi kalau sudah sesak napas, sudah memang harus ada bantuan dari oksigen atau alat-alat medis, ya kita harus lebih bagus untuk pakai bantuan dari alat medis. Karena kalau sudah sesak napas, berarti sudah parah kayak gitu. Oh, ini berarti oksigen ekstra. Sebelum kita sakit, kita berjemur terus gitu ya, olahraga iya. Gitu ya. Makanya ini iya. Prevention-nya kan, pencegahannya. Dan sebenarnya juga kalau orang udah kena, ini juga yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk supaya kita nggak kena, ini semua kita harus bikin karena yang kita kasih kutipan Ellen White itu sudah dibuktikan di dunia, orang-orang dunia bahwa ini benar gitu loh. Ini yang membunuh virus, ini yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ellen White sudah bilang beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi untuk kita maksudnya sekarang lagi wabah coronavirus, orang kan ketakutan, kewalahan, kayak gitu. Mau bikin apa? Penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Padahal Tuhan sudah kasih dia punya jalan keluar di buku-buku tulisan Ellen White yang semuanya simple, sudah nggak ada yang complicated. Yang kalau kita bikin itu, Tuhan berjanji, apa tadi yang saya bilang? Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, nggak akan ada kena penyakit kalau kita ikut ini semua yang kita lagi belajar sekarang. Itu Tuhan berjanji untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang pun yang sudah kena, ini juga akan menyembuhkan mereka. Istilahnya akan
membantu dalam proses penyembuhan. Oke, gimana Aunty Erli? Ya, silakan Li. Yeah, thank you. Iya, yang ini kan namanya pencegahan, bukan pengobatan. Kalau sudah kena, terus kita hidup di kota, terus kita mau keluar rumah, mau berjemur, nggak akan disu, itu nggak boleh begitu. Beda kalau di country, biar sudah kena, terus dijemur di luar, nggak masalah, karena cuma kita ada di situ, kan. Tapi kalau di kota, harus isolate, karena bisa berjangkit orang lain. Iya, iya. Apa diisolate kayak begitu, ditutup semua, karena berjangkit, kan. Bukan, kalaupun mereka mau suka buka, ya itu resikonya tinggi bisa berjangkit ke yang lain. Makanya isolatednya seperti itu. Makanya kalau sudah kena, terus mau udara segar, jangan tinggal di kota, harus tinggal di country. Karena coba kalau sudah kena, terus keluar rumah. Nggak boleh seperti itu. Ya. Lebih bagus kalau rasa sudah kena atau rasa itu, mendingan pergi di kebun atau pergi di... Iya, di kebun kalau di Indonesia, atau pergi di kebun, dan memang disitulah kita dapat treatment atau pengobatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, udara yang murni, sinar matahari, seperti itu yang kita akan baca juga nanti. Oke, Li, boleh baca juga ini kutipan berikutnya. Oke. Pohon-pohon rindang dan semak-semak yang terlalu dekat dan padat di sekitar rumah tidak sehat. Wow. Karena mereka mencegah sirkulasi udara bebas dan mencegah sinar matahari bersinar cukup baik. Karena itu kelembaban mengumpul di rumah, terutama di musim hujan. Kamar tidur menjadi lembab, dan mereka yang tidur di tempat tidur itu bermasalah dengan rematik, neuralgia atau sakit saraf, dan keluhan paru-paru yang umumnya berakhir dengan sakit paru-paru atau TB. Iya, consumption itu TB atau sakit paru-paru. Oke, okay. Anyway. Jadi, ini juga yang Ellen White bilang, kalau kita punya rumah itu, ada banyak pohon-pohon, atau dengan dia bilang di situ, semak-semak yang terlalu dekat ada di sekitar rumah, sampai seakan-akan sudah tidak ada sirkulasi bebas, matahari nggak bisa masuk karena kita punya pohon-pohon. Dan saya lihat, saudara-saudara, ada rumah yang kayak begitu, you know. Dia itu sudah di bawah, istilahnya kan ada rumah yang di atas bukit yang banyak sinar matahari. Ini rumahnya udah di bawah, terus di sekitar rumahnya itu banyak sekali pohon-pohon, dan saya lihat itu kayak ada semacam tumbuhan apa kali yang sudah menjalar di rumahnya. Waktu saya lihat ini, saya bilang pasti di dalam rumahnya ini lembab. Betul, maksudnya ini Ellen White bilang, kalau tidak ada sinar matahari cukup dan sirkulasi di rumah masuk gara-gara banyak pohon dan semak-semak, orang-orang yang tinggal di situ, dia bilang dia punya tempat tidur itu, dia punya ruangan lembab, tempat tidurnya itu bermasalah, dan orang apa sakit rematik lah, neuralgia lah, dengan keluhan paru-paru, dan akhirnya berakhir dengan penyakit paru-paru. Nah, ini kan corona juga, coronavirus kan menyerang kita punya paru-paru toh. Jadi inilah istilahnya, kita harus biarkan matahari masuk, jangan biarkan tempat tidur kita lembab. Dan kalau coronavirus sudah menyerang paru-paru, dan kalau kita tinggal di dalam situasi begini, malah akan lebih parah kita punya kondisi. Gitu ya, karena orang pun yang nggak kena corona, virus corona, terus tinggal di dalam tempat yang seperti ini, akan berakhir juga dengan sakit paru-paru. Jadi inilah langkah-langkah apa yang hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk supaya kita nggak sakit gitu, dan kalau kita sakit, inilah obat-obat secara natural yang Tuhan sudah berikan kepada kita di alam, ya, apalagi sinar matahari. Oke, sebelum kita lanjut, apa kalian ada tambahan lagi sampai di sini? Oke, sekarang sebelum kita lanjut baca kutipan berikut, kita mau kasih tunjuk kalian
gambar, oke? Okay? Ada gambar yang saya mau kasih tunjukkan sama kalian. Oke. Okay. Let me see. Kita mau tanya Kak Acil. Oke. Okay. Kak Acil. Kalau Kak Acil bikin tempat tidur, apakah gambar A atau gambar B? Ini A, gambar A, ini gambar B. Yang mana, Kak, yang biasanya tempat tidurnya dibikin? A or B? Yang B. Kak Acil bikin yang B. Ini ada pohon-pohon ini. Bukan, Kak. Maksudnya di tempat tidur. Di tempat tidur. Apakah kita bikin tempat tidurnya pagi-pagi seperti gambar A atau gambar B? Kalau apa beda gambar A dan gambar B? Gambar A itu mereka cover seluruh sampai di atas. Nah, kalau gambar B itu hanya tipis aja gitu. Istilahnya enggak ada tercover lah gitu. Yang mana kira-kira kita bikin tempat tidur? Saya kasih ini ke Ellen White yang bilang. Biasanya sih kita cover ya, kalau habis bangun tidur. Cover. Oh iya, oke. Okay. Di cover ya, berarti seperti gambar A ya, Kak. Oke. Okay. Kita mau tanya sama. Kita B. Kalau Tante Eli B, oke. Okay. Lali gimana, Li? Yang di Indonesia. Ini gambar A, gambar B. Jadi kita B ya. Oke, jadi gambar A ini ada lagi nih. Gambar A itu adalah di tempat tidur kita itu dia punya bed covernya itu sangat tebal dan tutup dia punya kasur. Itu gambar A punya purpose. Kalau gambar B punya purpose itu dia itu kebuka, nggak ada istilahnya. Coba lihat ya. Kayak nggak ada apa-apa di atas tempat tidur, oke? Okay? Hanya ada selimut yang tipis gitu. Itu perbedaan A dengan B. Oke. Okay. Jadi ada lagi kira-kira yang mau kasih kalian kalau tempat tidur aturnya gimana, A atau B? Di A atau gambar A? Kalau ya, Kak. Di Manado pada umumnya B. B ya. Kalau A itu kita baru tahu waktu kita masuk hotel. Oke. Okay. Karena maklum nggak pernah ke luar negeri toh, jadi mungkin di hotel ambil standar luar negeri. Nanti pas kita masuk hotel, oh begini ya kalau mau tidur ada dia punya seperti yang di gambar A gini. Ya, oke, oke. Thank you Kak Roy, thank you semua ya yang udah kasih komen. Oke. Okay. Sekarang kita lihat apa Ellen White katakan antara gambar A dengan gambar B, oke? Okay? Mengenai cara kita mengatur tempat tidur yang ada hubungannya dengan sinar matahari atau sirkulasi udara. Mari kita baca ya, mari kita baca, oke. Okay. Ready? Ini dia. Dia bilang, kamar yang tertutup dan tidak ada ventilasi setiap hari, dan tempat tidur yang belum benar-benar kering dan tidak ada sirkulasi udara, tidak layak untuk digunakan. Oke? Okay? Kita ulang. Kamar yang tertutup, tidak ada ventilasi setiap hari, dan tempat tidur yang belum benar-benar kering dan tidak ada sirkulasi udara, tidak layak untuk digunakan. Sekarang kita mau tanya sebelum kita lanjut dia punya kutipan. Kalau kita tidur, oke, okay, kalau kita tidur, kan kita tidur di atas kasur ya, di atas pas di atas kasur. Sekarang saya mau tanya, yang banyak kita punya keringat, oke, okay, yang kalau kita tidur kan berkeringat kan malam-malam, yang banyak kita punya keringat kira-kira kena di atas kasurnya atau di blanket yang kita tutup ini. Di mana kira-kira yang lebih lembab, istilahnya yang lebih banyak kena saya punya keringat itu? Apakah di kasur? Di atas kasur kan? Oke. Okay.
Nah, kalau kita punya kasur lebih lemah, kan kalau kalau selimut misalnya, kalau selimut ini kan enggak terlalu kena, kita hanya kulit di atas lah tuh. Tapi yang banyak kena keringat itu yang membuat kasur itu basah, istilahnya bukan basah, you know what I mean ya, keringat kita di atas kasur, dan dibilang di sini itu tempat tidur katanya yang belum benar-benar kering dan tidak ada sirkulasi udara, tidak layak di untuk digunakan. Jadi ini saya sini, you know, to be honest, untuk kita to be honest ya, sebelum saya dapat ini dari pelajaran, ada orang yang medical missionary kasih, terus dia kasih kutipan Ellen White itu. Nah, dulu kalau saya sebelum saya dapat kutipan ini, sebelum saya tahu, saya suka atur tempat tidur yang dia punya bed covernya tebal, taruh bantal-bantal di atas, jadi kita punya tempat tidur malah ketutup, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang kita punya tempat tidur harus benar-benar kering dan benar-benar yang ada sirkulasi udara. Nah, saya baru tahu bahwa adalah lebih bagus untuk kita kalau kita atur kita punya tempat tidur adalah lebih bagus untuk membiarkan tempat tidur kita itu kena matahari langsung dan ada sirkulasi udara di situ supaya layak untuk digunakan. Tapi kalau misalnya ini contoh, bayangkan di Amerika misalnya. Sudah musim dingin kayak gitu ya, sudah musim dingin, terus habis itu kita tutup semua kita punya tempat tidur, tidak ada sirkulasi yang masuk karena kita punya bed covernya ini sudah tebal. Jadi lebih lembablah kita punya tempat tidur. Tetapi Ellen White bilang bahwa kita punya tempat tidur harus benar-benar kering. Nah, bagaimana untuk benar-benar kering? Harus ada sinar matahari masuk dan kena pas dia punya mattress atau dia punya kasur dan ada sirkulasi udara. Nah, kalau kita punya tempat tidur itu lembab, makanya kan biasanya kalau kita lihat ya, kalau kita saudara bisa lihat, kalau kasur itu, saya nggak tahu ya, kalian pernah nggak alami itu kasur di mana kalian tidur itu lebih lama, ada kasurnya itu kan misalnya baru beli kan tebal seperti ini, terus kita tidur. Lama-lama dia punya kasur di mana saudara tidur itu lebih tipis. Pernah alami itu nggak? Mungkin kasur-kasur yang... Iya. Iya kan? Pernah alami begitu. Jadi mungkin dengan kita lebih tidur lebih tipis dan mungkin dia punya tingkat kelembapan juga yang basah, makanya lebih tipis gitu. Nah, Ellen White anjurkan jangan sampai tempat tidur kita itu lembab, tidak ada kena matahari, dan tidak ada sirkulasi udara. Nah, kalau misalnya, let's say, gimana ya, ada juga kutipan Ellen White, kita, let me see ya, kalau kita taruh di sini atau enggak, oh enggak, kita enggak taruh. Jadi harus dibuka several hours, maksudnya beberapa jam sampai ada kena matahari, sampai kita punya tempat tidur, ada sirkulasi udara, sampai benar-benar kering. Oke? Okay? Nah, kalau enggak kering dan tidak ada sirkulasi di kita punya tempat tidur, Ellen White itu enggak layak untuk kita gunakan tempat tidur seperti itu. Pas saya tahu ini informasi, saudara, kita pagi-pagi biasanya kalau sebelum saya tahu ini ya, saya tutup semua tempat tidurnya, taruh bantal di atas-atas, kalau perlu lebih banyak bantal, lebih enak dilihat seperti itu. Tapi pas baca ini, oh ya ampun, ternyata yang saya bikin itu membuat saya punya tempat tidur tidak ada sirkulasi yang baik
dan mencegah sinar matahari untuk tembus di kasur sampai benar-benar kering. Nah, mungkin dia punya situasi mungkin akan sedikit lebih beda kalau musim summer. Kalau musim summer di sini memang matahari memang benar-benar tembus ya. Tetapi kalau selain musim summer, istilahnya yang matahari hanya sedikit, apalagi musim dingin, kita harus kasih, kita punya tempat tiru itu kayak ada udara, sirkulasi udara, dan walaupun sinar matahari cuma jam-jam tertentu datang, kita harus buka supaya tempat tiru kita itu kering, kayak gitu. Oke, ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan sampai di kutipan ini? Halo Joy. Ya, Tante Ali, silakan. Berarti kita bangun itu langsung selimutnya dilipat ya? Ya, ya. Selimutnya, sekarang kita bikin selimutnya kita lipat di bawah kaki itu. Di pinggir, ya. Di tempat di mana saya tidur dari kepala sampai badan, itu yang saya buka. Sampai sirkulasi, dia punya tempat tidur, matahari bisa masuk, lebih kering, lebih bagus. Kayak gitu. Lebih lembab, lebih tidak sehat. Gitu. Itu dia punya prinsip. Thank you. Ya, oke. Okay. Terus Ellen White bilang, kami merasa yakin bahwa penyakit dan penderitaan hebat diakibatkan oleh tidur di kamar dengan jendela tertutup dan bertirai, tidak menerima udara murni dan sinar matahari. Waduh, bayangkan di sini. Banyak penyakit, penderitaan gara-gara kita tutup kita punya kamar, nggak ada sirkulasi, nggak ada matahari. Kalaupun tempat tidur ditutup semua, nggak ada sirkulasi dia punya tempat tidur, nggak kena sinar matahari yang bisa membunuh kuman-kuman, iya kan? Terus dia bilang, setiap kamar di rumah Anda harus setiap hari dibiarkan terbuka ke sinar matahari yang menyehatkan dan udara yang memurnikan harus dibiarkan masuk. Terus Ellen White bilang apa? Ini akan mencegah penyakit. Waduh. Wow. Jadi ini saudara-saudara kalau kita bikin ini mencegah penyakit. Karena apa? Yang menyebabkan saudara sakit? Bakteri, virus, kuman-kuman. Dan sinar matahari itu membunuh dia punya semua yang menyebabkan kita sakit. Did you guys see apa kita lihat semua yang ahli-ahli bilang, Ellen White sudah bilang sebelumnya, ya kan? Jadi untuk supaya kita tidak kena penyakit virus, virus whatever virus, nggak kena penyakit paru-paru, inilah yang Tuhan bilang kepada kita yang bahwa, dan ini semua yang kita belajar ini, saudara, itu semua simple, sangat sederhana. Kita nggak perlu keluarkan duit untuk melakukan ini. Dan inilah cara Tuhan ya. Tuhan punya cara selalu sederhana yang semua manusia itu bisa jangkau untuk mencegah penyakit. Dan kalaupun sudah sakit, bisa ada dia punya jalan keluarnya. Oke, ada yang mau kasih tambahan? Oke, tidak ada ya? Oke, jadi saya akan mau kasih sesuatu sama kalian. ya, ini kan kita lagi ngomong mengenai sinar matahari ya. Selain sinar matahari membunuh virus, kuman-kuman, dan sebagainya macam. Tadi Kak Edi sudah mention mengenai vitamin D. Oke. Jadi waktu kita kena sinar matahari, kita mendapat vitamin D, oke? Okay? Nah, ini ada artikel yang saya ambil dari Wildwood, dari tempat sekolah medical missionary, yang dia bilang mengenai vitamin D, oke? Okay? Ini dia punya artikel yang saya mau share sama kalian. Oke, okay, jadi dia bilang, sangat disayangkan vitamin D itu, kekurangan vitamin D itu sangat common, maksudnya banyak orang lah yang menderita kekurangan vitamin D. Oke. Okay. Nah, apa hubungan vitamin D dengan kita punya imun sistem? Ini dia ya.
Vitamin D itu sangat penting untuk mau bikin aktif kita punya immune defense. Jadi itu yang tadi yang kita sudah belajar. Natural killer cell, T lymphocyte yang menolong untuk membunuh virus-virus itu. Vitamin D itu ternyata dia itu sangat penting untuk mau kasih mereka aktif. Gitu ya. Terus dia bilang, tanpa cukup vitamin D ini maksudnya, nah ini dia, the killer T lymphocyte yang kita sudah bayar sebelumnya, of the immune system, dari kita punya immune system, tidak akan mampu untuk bereaksi dan berperang untuk infeksi yang serius di dalam kita punya tubuh. Oh ternyata, saudara-saudara, ini vitamin D ini, kalau tidak cukup di dalam kita punya tubuh, yaitu tidak sanggup untuk, dia kalau tidak cukup vitamin D itu killer T lymphocyte itu yang mau bunuh itu virus itu, tidak sanggup untuk bereaksi untuk menyerang penyakit yang serius, penyakit infeksi di dalam tubuh. Berarti vitamin D ini akan membantu kalau dalam jumlah yang cukup untuk membantu kita punya imun sistem itu untuk menyerang penyakit-penyakit infeksi di dalam tubuh. Yang of course disebabkan dari virus, disebabkan dari bakteria, dan ini ya, dia bilang in other words, dengan kata lain, vitamin D itu sangat penting untuk mau aktivasi killer T cell yang bunuh virus. Dan dia bilang, mereka itu, ini yang sangat menarik ya, dia bilang, mereka akan remain dormant, jadi itu sel-sel yang membunuh virus itu akan dormant. Dormant itu nggak akan bikin apa-apa, istilahnya dia akan diam-diam saja, kalau tidak cukup jumlah vitamin D di dalam tubuh, bukan tubuh, di dalam darah kita. Jadi, kita itu sangat perlu vitamin sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D yang jumlah yang cukup, dan itu akan mengaktivasi, akan membuat aktif kita punya imun sistem atau sel-sel yang membunuh virus, saudara-saudara. Nah, kalau dibilang kita punya vitamin D tidak cukup di dalam darah, itu kita punya sistem, imun sistem itu yang membunuh virus itu, mereka nggak akan bikin apa-apa seperti itu ya. I was like, wow, memang perlu sekali vitamin D. Makanya untuk yang tadi Kak Edi sudah bilang. Dan memang dikasih tahu juga di kelas kita bahwa kalau kita memang musim salju dan memang tidak ada matahari yang cukup yang kita dapat, kita dianjurkan untuk mengambil suplemen vitamin D3 ya, D3. Harus ada dan karena itu makanya kan kalau kalian lihat di musim mana di Amerika yang kebanyakan orang kena flu season. Di musim dingin karena tidak cukup sinar matahari dan mungkin dia punya rumah ditutup-tutup terus, nggak ada sirkulasi udara. Semuanya itu bertambah istilahnya sudah satu hal menyebabkan hal yang lain sampai kebanyakan orang sakit flu di musim dingin seperti itu ya. Karena vitamin D-nya tidak cukup, tidak ada sinar matahari dan mungkin kedinginan, jendelanya ditutup terus biar nggak ada udara yang dingin masuk dan di dalam rumahnya dipasang heater terus jadi nggak ada udara yang murni. Itulah yang membuat orang sakit. Nah, sekarang ditanyakan di sini ya. Nah, kalau begitu kira-kira berapa dan jumlah vitamin D yang harusnya kita punya. Oke? Dan dia bilang di sini, beberapa tahun yang lalu direkomendasi kita punya level vitamin D itu antara 40 sampai 60 nanograms per mililiter. Tapi sekarang recently dia bilang gini, optimal vitamin D level itu sudah naik antara 50 sampai 70. Nah, ini yang normal. Oke? Nah, ini dia yang sangat interesting ya, bilang tapi kalau orang mau
mau menolong orang, mengobati orang penyakit kanker dengan penyakit jantung, itu as high as, jadi bisa lebih sampai dari 70 sampai 100. Nah, kita mau kasih ada kesaksian dari, ini bukan saya punya pengalaman pribadi, ini pengalaman orang-orang yang sudah melakukan medical missionary. Saya nggak tahu kalau Daniel juga mungkin sudah mengalami hal yang sama. Jadi, waktu ada orang, ini medical missionary, ada orang yang kena penyakit lung cancer. Nah, ini kan karena berhubungan dengan paru-paru, dia udah stage 4, udah stadium keempat, dia punya lung cancer. Jadi akhirnya dia call sama ini orang ini, dia bilang, aduh, sorry, mungkin ini sudah terlalu late untuk kasih sama kamu untuk menolong orang yang kena lung cancer yang sudah stage 4. Terus dia bilang, jadi saya mau minta kamu untuk datang, menolong untuk bisa sembuhkan. Jadi dia bilang, saya bukan orang yang menyembuhkan, saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, hanya Tuhanlah yang menyembuhkan. Kamu punya penyakit, kalau Tuhan berkehendak kamu untuk hidup. Okay. Jadi dia bilang, waktu dia treat lung cancer, dia bilang, the first thing, pertama yang dia bikin, saudara tahu apa, dia kasih, dia punya vitamin D. Vitamin D itu dalam jumlah, saya lupa ya berapa itu dia bilang, tapi memang dosenya tinggi gitu. Kalau nggak salah 60,000 international unit, kalau nggak salah ya. Dia kasih itu untuk boost dia punya vitamin D. Karena kalian tahu kan, itu cancer kan itu kita punya sel yang normal kan sudah beda ya. Jadi udah dia punya selnya itu sudah beda, bisa disebabkan karena virus, bakteri, dan juga bisa disebabkan karena free radical di dalam kita punya sel. Jadi yang membantu untuk menyembuhkan istilahnya kita punya sel-sel itu yang sudah rusak, ada, kalau dari virus dengan bakteri, itu kan kita punya imun sistem kan yang harus menyerang ini semua yang masuk di dalam tubuh. Jadi, dan yang untuk mengaktivasi kita punya imun sistem kan, ini tadi dibilang di sini vitamin D kan. Jadi dia kasih, dia punya testimoni bahwa waktu dia mulai dengan dan dia sudah dikasih tahu bahwa dia itu cuman hanya bisa tinggal hidup kalau enggak salah 1 bulan, oke. Jadi waktu dia mulai dengan kasih dia punya vitamin D yang dalam jumlah yang sangat tinggi, kalau enggak salah dalam 1 minggu itu dia kasih dengan dosis yang begitu, saudara-saudara, dia bisa lihat setiap minggu demi minggu ada dia punya improvement. Nah, dia kasih kesaksian mengenai vitamin D, oke? Yang mana sangat penting sekali untuk vitamin D di dalam tubuh kita. Apalagi kita ini dalam wabah penyakit virus corona, you know, yang mana kita harus benar-benar kasih increase kita punya imun system, dan kita harus tahu, dan mereka anjurkan kalau bisa, sudah kalau bisa kita cek kita punya vitamin D kalau bisa. Jadi dulu saya pernah cek saya punya vitamin D itu hanya 25, itu kurang sekali. Jadi di boost dengan, kalau nggak salah waktu itu baru selesai musim dingin ya, makanya dianjurkan untuk kita orang, apalagi orang yang tinggal di Amerika, kalau musim dinginnya, kalau kita nggak pernah terima sinar matahari, dianjurkan untuk ambil vitamin D 5,000 international units setiap hari, dianjurkan begitu. Tapi lebih bagus kita kalau bisa cek vitamin D. Waktu dulu itu juga saya tanya Tante Eli, untuk cek Tante Eli punya vitamin D. Puji Tuhan dia punya vitamin D itu dalam
dalam batas normal. Karena vitamin D ini akan membantu kita punya imun sistem untuk menyerang virus dengan virus, bakteri, dan semua yang akan merusak kita punya sel-sel tubuh itu, vitamin D yang akan menolong. Makanya kalau ada sinar matahari, pergi di sinar matahari, having sunbath atau sunbath itu memang benar-benar di matahari supaya kita punya kulit kena matahari. Dan ingat, jangan langsung mandi ya kalau habis di matahari. Li, waktu lalu Lali kasih kira-kira berapa jam sesudah berjemur baru bisa mandi. Do you remember? 4 jam? Ya, sekitar 4 jam untuk... Ya, dan memang mereka bilang juga kalau kita berjemur di matahari, jangan langsung mandi. Tunggu sebentar sampai dia punya vitamin diabsorb, kita punya kulit, baru kita bisa mandi. Jadi kalau sudah berjemur langsung mandi, malah tidak ada gunanya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada kalian yang mau kasih tanggapan atau ada komen atau tambahan or anything yang mengenai sinar matahari? Pertanyaan. Iya, silakan. Kalau kekurangan vitamin D bisa kena rematik nggak? Kayak misalnya, aduh, linu-linu atau apa gitu. Ini kita punya kaki, ada rasa sakit-sakit gitu. Itu apa karena kekurangan vitamin D? Oke, tadi yang mana di sini ya? Ada rematik di sini, Auntie Early, yang Ellen White ada bilang itu. Kalau kita punya kamar, tidak ada sirkulasi, tidak ada cukup matahari. Dia bilang kita punya rumah itu menjadi lembab. Dan kalau kita tidur di tempat tidur yang lembab, tidak ada sinar matahari, itu bisa menyebabkan ini, rematik. Rematik kan Tante Early bilang? Rematik? Iya, kalau sakit-sakit itu rematik ya? Iya, salah satu gara-gara ini ya. Gara-gara ini, tidak ada cukup sirkulasi, tidak ada cukup sinar matahari, kita punya rumah lembab, itu bisa menyebabkan rematik. Ya, salah satu penyebabnya kan itu. Aja, memang matahari kan kagak masuk ke sini, Joy. Di mana, di rumahnya Tante Early? Iya, ruang depan kan nggak. Oh, iya, iya. Rumahnya ya. Joy berlawanan. Iya. Mungkin itu juga Tante Early dia punya penyebab. Karena itu yang Ellen White bilang di sini. Kalau nggak ada, well, Ellen White bilang karena ada pohon-pohon yang rindang ya, tapi walaupun tidak ada pohon-pohon yang rindang, kalau kita punya rumah lembab, akan kena rematik dan penyakit paru-paru. Itu yang Ellen White bilang. Jadi, ya berdoa, bagaimana untuk bisa dapat solusi, karena waktu baca-baca seperti ini memang sangat penting ya, Auntie Early, untuk kena matahari atau sirkulasi yang baik, kita punya kamar atau ruangan di dalam rumah kita itu harus ada sirkulasi dan sinar matahari untuk supaya kita punya rumah nggak lembab begitu. Oke, jadi selain dari sinar matahari, vitamin D, kita tahu kalau kita kena sinar matahari, tubuh kita akan produce itu hormon yang namanya serotonin. Serotonin itu untuk siang hari ya, yang membuat orang happy. Makanya kan kalau kita lihat matahari, langsung kayak gembira gitu, kayak seperti mau melakukan aktivitas. Nah, itu hormon serotonin lagi diproduksi. Nah, betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Ini sinar matahari yang kita dapat yang memproduksi serotonin di siang hari. Di malam hari, serotonin itu di-convert atau dirubah menjadi melatonin. Dan melatonin inilah adalah hormon yang membuat orang-orang untuk tidur enak. Waduh. Jadi, vitamin sinar matahari banyak sekali dia punya kegunaan, saudara-saudara, untuk menolong kita, untuk increase kita punya imun sistem, menolong kita punya membunuh virus-virus, bakteri. Jadi, dan apalagi ada pengaruhnya juga di hormon, kita menjadi ceria pada siang hari dan bisa tidur yang enak pada malam hari karena ada hormon melatonin. Oke. Nah,
karena kita mau kasih yang terakhir ya, yang mungkin untuk tidur ini kita lihat ya, oke. Jadi sekarang bagaimana untuk meningkatkan imun sistem itu, salah satu adalah istirahat ya, atau tidur, istirahat yang baik. Nah, kita lihat penelitian, baru kita baca Ellen White punya kutipan ya. Oke, dia bilang di sini, satu study yang baru-baru ini menunjukkan partisipasi yang mampu, yang tunggu ya sebentar. Dia bilang satu recent study menunjukkan ada yang berpartisipasi yang mampu untuk yang tidur full night of sleep. Jadi orang ada partisipasi ya, orang yang mereka bikin penelitian, waktu mereka mendapatkan full night sleep atau tidur secara full, dikatakan bahwa mereka itu mempunyai level dari T cell activation compare dengan orang yang berpartisipasi yang tidak mempunyai cukup tidur. Jadi orang yang dia punya tidurnya full itu, dia punya T cell itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai cukup tidur. Oke. Okay. Terus dia bilang, kalau kita kurang tidur akan akan menghentikan kita punya T cell kan tadi untuk membunuh virus ya, kita sudah tahu itu, dari responding yang efisiensi dan membuat itu sangat lebih sulit untuk tubuh kita menyerang terhadap penyakit-penyakit. Oke, okay, jadi waktu kita cukup tidur, kita punya sel-sel yang bunuh virus-virus itu akan lebih tinggi dan mereka sendiri akan menyerang itu penyakit. Tetapi kalau kita nggak cukup tidur, kita punya imun sistem juga akan turun. Nah, kita nggak perlu maksudnya kita semua sudah tahu. Saya juga pengalaman sendiri bahwa kalau malam-malam misalnya tidurnya nggak benar gitu ya, istilahnya nggak having a good night rest misalnya, kebangun-kebangun misalnya kayak gitu, atau nggak bisa tidur dengan baik, saudara trust me, saya pun nggak expose ke orang-orang yang kena flu, bangun pagi-pagi sudah apa? Bersin-bersin, hidungnya meler, kayak gitu ya. Padahal saya nggak expose dengan orang-orang yang kena flu. Karena saya punya daya tahan tubuh itu drop waktu saya tidurnya tidak benar atau tidak cukup. Dan kita bisa saja sakit, saudara-saudara, kalau kita tidurnya tidak benar atau tidak cukup. Oke? Okay? Nanti kita lihat berapa lama kita harus tidur, dan dia punya penelitian, dan kita baca kutipan Ellen White juga ya. Nah, terus dibilang di sini, penemuan dari University di California, dibilang di San Francisco, kasih highlight ini tahun lalu, yang mana mereka, ini penemuan mereka ya, yang mana mereka punya penemuan, indikasi bahwa orang yang tidur tidak baik, adalah faktor nomor satu, oke, okay? Faktor nomor satu ya, lihat, untuk menentukan apakah orang itu akan terkena penyakit waktu mereka terekspos dengan virus, cold virus, jadi flu ya, kayak gitu. Nah, ternyata nomor satu yang menyebabkan orang itu bisa kena virus adalah karena mereka tidurnya tidak benar. Nah, terus mereka kasih penelitian di University of California di San Francisco, ada 164 partisipan yang mereka cari tahu mereka punya kebiasaan tidur
selama satu minggu. Nah, jadi ada 164 orang kan? Nah, terus sesudah itu mereka taruh orang-orang ini di hotel dan kasih itu drop ada di apa namanya di hidung dan kasih expose mereka kepada cold gitu ya. Nah, kita lihat penemuan mereka, oke? Okay? Kita lihat penemuan mereka. Jadi volunteers-nya ada 164 partisipan. Nah, volunteer yang who had reported, jadi volunteer yang kasih report yang mana mereka good sleep. Ingat ya kata good sleep, oke? Okay? Good sleep itu selama seminggu, oke? Okay? During the week selama seminggu itu dia bilang rata-rata mereka punya good sleep itu, oke? Okay? Nah, kalau dibilang good sleep, kita harus tahu kalau kita tidur itu at least, oke, okay, 7 jam setiap malam. 7 jam ya, bukan 6 jam, bukan 5 jam, 7 jam. Dan ini memang betul, kita juga belajar di kelas medical missionary, 7 jam. Dan sangat-sangat interesting untuk saya 7 jam karena Tuhan juga menciptakan langit dan bumi dan hari ketujuh dia istirahat. Nah, untuk kita mendapatkan full sleep atau kita punya istirahat yang cukup itu harus 7 jam setiap malam. Begitu. Dan orang dia bilang yang having good sleep atau 7 jam, at least 7 jam setiap malam, mereka much less likely to get sick. Jadi mereka lebih kurang mereka punya untuk mendapat sakit ya. Karena ini research kan mereka kasih participant untuk tahu mereka punya kebiasaan tidur selama seminggu dan dia bilang on the other hand di pihak yang lain participants orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini kalian lihat ya who got 6 hours of sleep yang cuma 6 jam saudara-saudara atau kurang dari 6 jam adalah lebih 4,2 lebih untuk mendapatkan penyakit flu atau cold gitu. Kan flu itu dari cold virus kan. Nah, kita kan lagi berbicara mengenai virus, oke? Okay? Virus, coronavirus. Dia punya prinsip sama. Kalau orang kena flu gara-gara virus, apa beda dengan corona? Semuanya itu gara-gara virus. Dan untuk bisa menolong untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit ya kita harus tahu kita punya tubuh ini ada imun sistem yang menyerang itu virus-virus. Nah, salah satu untuk meningkatkan saudara dan saya punya imun sistem atau kalau orang yang rentan untuk dapat penyakit dari virus, oke, okay, adalah orang-orang yang tidurnya kurang dari 7 jam. Oke, okay, kurang dari 7 jam. Nah, makanya tadi di sini, kalau kita expose dengan sinar matahari, siang hari, kita akan dapat hormon serotonin, dan malam-malam serotonin akan berubah menjadi melatonin yang membuat kita tidur nyenyak, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Ellen White bilang ya, mengenai tidur, oke? Okay? Nah, kalau begitu, kira-kira jam berapa saya harus tidur? Dan kita hitung 7 jam dari situ kita bangun setidaknya kalau kita tidur lebih lama dari jam itu atau kita bangun lebih cepat itu kita nggak mempunyai good sleep atau saya punya tidur itu nggak full. Oke? Okay? Nah, ini dia Ellen White bilang ya. Dia bilang 2 jam kalian lihat ini apa? Good sleep. Oke? Okay? Good sleep ya, ingat. Tidur yang baik. 2 jam tidur yang baik sebelum jam 12 adalah lebih berharga daripada 4 jam sesudah jam 12 malam. Nah, jadi kita lihat yang Ellen White bilang, dan ada juga kutipan yang bilang lampu-lampu dimatikan jam 9.30. Jadi, kita kalau kita tidur, kalau 2 jam sebelum jam 12 itu jam berapa? Kalau kita tidur. 2 jam sebelum jam 12 jam. Ya? Jam 10 kan? Tetapi jam 10 itu bukan kita baru mau sikat gigi,
baru mau coba cari tidur, itu sudah good sleep, saudara-saudara. Karena ini dia punya peneliti itu sudah good sleep ya, yang orang yang good sleep. Jadi istilahnya by 10 o'clock atau setidaknya jam 10 malam, kita sudah tidur. Oke, kita sudah ada good sleep begitu. Jadi kalau misalnya kita tidur, let's say jam 10 lah, saya sudah memang benar-benar tidur. 7 jam kemudian jam berapa kira-kira? Jam 10? Ya, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Jadi untuk kita dapat full sleep, oke? Jam 10 sudah tidur, sudah memang good sleep, dan bangunnya jam 5. Kalau kita istilahnya lebih lama tidur, terus bangunnya lebih cepat, itu akan apa ya? Akan enggak sampai 7 jam, itu akan membuat kita punya daya tahan tubuh itu drop, saudara-saudara. Nah, bayangkan kalau let's say misalnya kita punya imun sistem lagi turun ya misalnya, lagi karena enggak tertidur benar. Terus kita keluar pergi ke toko, ketemu orang yang kena virus corona. Kalau kita punya daya tahan tubuh kurang, saudara-saudara, kita mempunyai chance atau kita mempunyai chance atau lebih dia punya lebih untuk resiko untuk mendapat virus anything dan juga corona akan kita dapat kalau kita tidurnya nggak benar. Makanya Ellen White bilang di sini, dia bilang, sangat penting untuk saudara dan saya, the importance of regularity. Jadi, regular, setiap hari sama, dalam kita punya waktu untuk makan, okay, kalian sudah tahu kan kalau makan, dan kita punya waktu untuk tidur. Jangan kita abaikan. Jadi, supaya kita juga having good sleep, istilahnya kita tidur yang enak, kalau bisa setiap malam kita tidur di jam yang sama, regularity. Dan Ellen White bilang, jangan kita abaikan itu, karena kalau kita bikin kebiasaan tidur tiap malam, misalnya setengah sepuluh saya sudah di tempat tidur. Setengah sepuluh setiap malam saya at least sudah ada di tempat tidur, saya punya tubuh akan tahu bahwa okay, ini waktunya untuk dia untuk tidur kayak gitu. Jadi regular setiap hari kalau bisa dan ya dengan pertolongan Tuhan ya, kita tidur di at least jam 10 malam sudah tidur, dan setiap malam itu jangan kita abaikan. Kalau misalnya oh malam ini saya tidur jam 7 misalnya, oh lusa jam 11 ini. Jadi tubuh ini akan confused, bingung, ini orang mau tidur jam berapa sih? Seperti itu ya. Dan biasanya kita punya melatonin itu sudah mulai diproduksi jam 9 malam. Makanya kalau udah mau jam 9, kalau bisa kita punya aktivitas berkurang, sudah get ready, siap-siap untuk mau tidur, kayak gitu. Dan bikinlah setiap malam itu jam tidur yang sama, dan setidaknya jam 10 malam sudah tidur, saudara-saudara. Dan ini yang akan membuat kita untuk terhindar dari penyakit, dan kalaupun orang yang, dan kalian perhatikan ya, coba perhatikan. Kalau kalian kena flu, okay? Kalau kalian kena flu, biasanya kalau kita kena flu, kira-kira apa yang kita bikin yang bisa membuat kita untuk sembuh? Of course, Tuhan yang menyembuhkan ya. Jadi, kira-kira kalau orang kena flu, biasanya mereka bikin apa untuk mempercepat mereka punya kesembuhan? Atau kalian punya pengalaman? Kira-kira apa yang kalian bikin yang membuat kita punya kalau orang kena flu itu, apa kira-kira yang kalian bikin yang sampai oh pas kita bikin ini sudah lebih mendingan? Kira-kira apa? Apa yang kalian pernah alami gitu? Apakah ada yang pernah alami waktu kena flu terus dia tidurnya
Iya kan Kak Dasra? Kalau kita emang istirahat, apalagi kalau malam-malam lebih cepat tidur begitu, saudara bangun besok pagi akan feel so much better ya, akan lebih rasa enak. Coba kalau kita kena flu, batuk-batuk itu, terus tidurlah, akan lebih parah, lebih parah, lebih parah, karena kita punya imun sistem lebih menurun, lebih menurun, lebih menurun. Dan ini sudah dibuktikan orang-orang di dunia, saudara-saudara, mereka bikin penelitian, orang yang tidur setidaknya 7 jam, good sleep, dia itu kurang untuk mendapat penyakit. Jadi, aduh, istilahnya kita sekarang sudah hidup di dunia ini yang di mana-mana wabah penyakit, di mana-mana saudara-saudara kita ada lagi sih, tapi kita izin ya. Coba ini yang kita kasih tadi. Tuhan sudah berjanji dirinya sendiri untuk menjaga kita punya human machinery, kita punya mesin-mesin sistem di dalam tubuh in healthful condition, in healthful action, dalam aksi yang sehat. Kalau human agent kita itu obey menurut dia punya peraturan, hukum-hukum, dan bekerja sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini Tuhan pledge, bersumpah, berjanji untuk dirinya, dia akan keep saudara-saudara, saudara punya tubuh, dia punya action, kita punya tubuh ini sehat. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjaga menurut akan hukum-hukumnya. Dari semua yang kita belajar dari minggu lalu sampai sekarang ini, mana sih yang terlalu susah untuk kita istilahnya? Apakah ini semua membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk kita bikin ini? Atau apakah ini suatu hal yang sangat sulit untuk dicapai istilahnya? Perlu sesuatu yang untuk kita lakukan supaya kita bisa sehat. Yang kita baca selama ini semua simple, saudara-saudara, nggak ada yang wow, oh begini, dan untuk semua sangat sederhana dan semua itu bisa terjangkau istilahnya gitu ya. Udara murni, sinar matahari, exercise, tidur pada waktunya, dan masih ada lagi ada beberapa hal yang kita belum sempat kasih, nanti kita kasih. Ini semua yang akan, kalau kita ikut ini, Tuhan berjanji, okay? Dan kita harus tagih janji Tuhan. Tuhan, ini coronavirus, virus corona mewabah di mana-mana. Tapi, puji Tuhan, Tuhan ada janji kepada saudara dan saya, dan juga di Keluaran 15 ayat 26, nggak akan kena penyakit, kita punya tubuh itu akan sehat, tapi kalau kita kooperasi dengan Tuhan. Nah, dan inilah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tahu kita punya tubuh itu bagaimana, apa yang menyerang itu virus, apa menyerang bakteri, atau apa di dalam tubuh kita, kita akan punya pengetahuan di mana kalau misalnya virus ini kita punya tubuh ada tentara-tentara istilahnya yang akan bunuh ini virus, bagaimana caranya untuk saya tingkatkan ini tentara-tentara untuk virusnya juga dibunuh. Nah, dengan di pihak lain juga, bagaimana saya punya gaya hidup yang membuat virus kita punya tentara-tentara ini berkurang atau tidak aktif dan sehingga tidak bisa menyerang itu virus yang masuk. Nah, itu common sense istilahnya, itu sesuatu yang seharusnya kita common sense, apa sih bahasa Indonesia yang masuk di akal lah, yang untuk kita dengan wabah virus corona ini yang kita lagi hadapi ini, yang membunuh kita punya tubuh di dalam ini yang Tuhan sudah kasih, ada sel-sel yang akan membunuh. Dan untuk supaya virus ini dibunuh, kita punya imun sistem harus ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan? Tuhan sudah kasih. Apa yang kita lakukan, kita punya lifestyle yang menurunkan imun sistem, Tuhan sudah kasih.
Bukan hanya Tuhan sudah kasih, dunia sudah buktikan dan dunia anjurkan, saudara-saudara. Dan kalau kita lakukan ini semua, kita nggak perlu takut, istilahnya nggak perlu cemas, stres, ketakutan, karena orang yang juga stres juga itu menurunkan imun sistem juga, saudara-saudara. Tapi kita juga tetap berwaspada, mengikuti protokol yang sudah dianjurkan. Tapi di pihak lain juga kita ikut apa hukum-hukum Tuhan yang Tuhan anjurkan, yang kita sudah belajar selama ini. Selain makan teratur, tidur on time, exercise, sinar matahari, udara yang murni. You know, ini semua yang akan menjaga tubuh kita ini terhadap virus-virus, bakteri, dan semua yang membuat kita sakit. Dan kalau kita mengikuti semuanya ini, kita bisa tagih janji Tuhan. Tapi kalau kita langgar yang kita sudah belajar ini, kita nggak akan bisa tagih janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan penuhi janjinya kalau kita melanggar apa yang kita sudah tahu itu yang benar, ya. Oke, jadi sampai di sini dulu kita punya pelajaran, dan ini masih dalam prevention, dalam pencegahan, dan mudah-mudahan kita bisa habiskan prevention, karena hanya I think tinggal 2 poin yang saya mau kasih mengenai prevention, dan kita akan kasih dia punya natural remedy yang ada available di sini, dan juga dia punya natural remedy yang ada available yang ada di Indonesia, bagaimana untuk meningkatkan imun sistem dengan herbal-herbal yang kita bisa ambil. Sekarang kan lifestyle, kita punya lifestyle. Minggu depan kita akan kasih yang herbal atau tanaman atau tumbuhan apa semua yang bisa meningkatkan kita punya imun sistem, dan kalau orang sudah kena kira-kira natural remedy apa yang kita bisa gunakan, ya, karena itu natural remedy itu terakhir, kan Ellen White bilang, penyakit, penyebab penyakit, pencegahan, baru dia punya penyembuhan. Jadi saya ikut langkah-langkah yang Ellen White sudah anjurkan. Tapi kalau kita bisa mencegah, itu akan jauh lebih baik daripada kita sudah dapat terus kita treat, istilahnya diobati begitu. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Oke, sampai di sini kira-kira apakah ada kalian yang mau tambahkan atau mau bertanya sebelum saya tutup? Halo Joy. Ya, silakan Kak. Ya, jadi kalau buat saya pribadi mereview atau merenungkan ini pelajaran-pelajaran ini, mm-hmm. itu sebenarnya saya itu sedang membunuh diri saya sendiri gitu ya, karena banyak sekali dari prinsip-prinsip ini yang sudah tahu tapi dan juga baru tahu baru lebih jelas lagi dan sedang tidak dipraktekkan. Jadi pada akhirnya saya sedang tidak mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Artinya saya sedang membunuh diri saya sendiri. Artinya saya sedang melanggar salah satu hukum Tuhan. Artinya saya tidak menyucikan sabat karena saya menganggap. Saya pengetahuan saya waktu di nominal juga ya, misalnya yang dia ya, kenyataannya memang jauh lebih kurang mengerti, kurang tahu, dan malahan di situ untuk saling mendorong kepada praktekkan yang ini, pengetahuan dan praktek lebih rendah. Sedangkan sekarang pun tidak ada bedanya ya, kita bilang begitu saja supaya jangan merasa lebih baik dari saudara-saudara kita atau kita semua sama ya. Iya, ya. Jadi sebenarnya kenyataannya ini saya bukan seorang Advent, ya kan? Saya sedang tidak menyucikan sabat, saya sedang membunuh diri saya pelan-pelan. Artinya saya ini sebenarnya belum bisa menerima materai Tuhan karena banyak sekali terang hukum kesehatan, pengetahuan fisiologi untuk menjaga kesehatan tidak dilakukan, tidak olahraga teratur, kena matahari teratur,
tidak exercise, tidak udara segar, air segar, air yang bening, banyak sekali yang prinsip-prinsip kesehatan, tidur tidak tepat waktu, seperti itu, banyak sekali yang tidak dipraktekan. Pada akhirnya, puji Tuhan masih sehat-sehat, tapi sudah memulai panen-panen ini dia punya, apa namanya, iya, duduk saja mau bekerja di depan, terus terang ini, ada apa kan, ada cari tempat duduk kantor ini di rumah kan, barusan beli. Supaya tujuannya ini waktu bisa lebih lama lagi duduk di depan komputer. Tapi rasanya nggak bisa lebih lama dari sekitar 6-7 tahun lalu waktu masih kerja di kantor. Waktu di kantor bisa lama gitu ya. Cuma dalam waktu berapa tahun terakhir ini aja sudah sakit-sakit belakang gitu. Itu memang ini kita rasakan sekali. Jadi dalam beberapa waktu ke depan akibat dari pelanggaran hukum kesehatan sudah makin mulai dipanen. Jadi puji Tuhan ini pekabaran supaya segera dipraktekan supaya bisa fisik bisa lebih baik lagi dan akhirnya bisa lebih mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Suara Roh Kudus bisa lebih dimengerti karena pikiran tidak berkabut. Betul. Karena kita punya fisik itu segar. Fisik yang sehat membuat kita mengerti bisikan Roh Kudus dengan lebih jelas lagi. Gitu. Ini buat saya pribadi sih, kesaksian pribadi. Ya. Iya. Terima kasih, Joy. Thank you, Kak Roy. Puji Tuhan ya. Jadi, sebenarnya kayak gini ya. Orang Advent sebenarnya tahu kan mengenai hukum-hukum kesehatan, iya kan? Baik kita sebelum belajar secara detail, sebelumnya kita sudah tahu. Tetapi, hukum kesehatan itu, Ellen White bilang gini ya, orang yang melanggar hukum kesehatan akan cenderung untuk melanggar 10 hukum yang Tuhan berikan di Bukit Sinai. Ya kan? Jadi kalau kita melanggar hukum 10 hukum, karena melanggar hukum kesehatan, melanggar 10 hukum, yang tadi Kak Roy bilang, di Share of Ages, orang yang bisa keep the Sabbath day holy adalah orang yang holy. Nah, semua ada hubungannya ya dengan hari Sabat. Tetapi dengan adanya virus corona ini, Tuhan membangkitkan kita lagi gitu loh, yang mungkin dulu berapi-api semangat sekali dengan menurut hukum kesehatan, tapi mungkin sekarang sudah mulai ya gitulah, apinya sudah mulai padam. Dan dengan adanya wabah coronavirus ini membangkitkan lagi untuk kita nggak mau, istilahnya nggak mau kena kan coronavirus, apa yang mau kena kayak gitu. Tapi bagaimana supaya kita nggak, kenapa kita hidup dalam ketakutan? Karena hukum-hukum kesehatan yang Tuhan berikan untuk mencegah penyakit, kita bisa saja lah, saya sendiri bisa langgar, istilahnya sudah tahu masih melanggar. Jadi makanya kita punya hidup penuh dengan apa? Ketakutan dan kecemasan ya dengan virus corona ini. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya tubuh Tuhan ciptakan, ada imun sistem, kita tahu bahwa kuasa Tuhan yang bekerja di kita, yang melakukan penurutan terhadap hukum-hukum kesehatan, dan kita tagih Tuhan punya janji, Tuhan nggak akan memberikan penyakit apapun kalau kita tuh, itu nggak ada ketakutan, nggak ada stres di dalam kita punya hidup. Seperti itu. Jadi, Tuhan, puji Tuhan, Tuhan ingatkan kita semua, saya secara pribadi juga, Tuhan ingatkan bahwa ini loh hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kesehatan, dan kalau saya ikut, saya akan bisa tagih janji Tuhan untuk bahwa Tuhan akan menjaga kita untuk tidak terkena penyakit apapun, termasuk coronavirus ini. Seperti itu ya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup. Ya, menambahkan sedikit itu ya. Jadi semua informasi tentang coronavirus kayaknya kita sudah tahu semua ya kalau. Iya, betul. Jadi di grup saya kan ada di grup family dari kita, dari istri, grup teman-teman, grup yang ada yang vegan punya grup, semua bahas tentang coronavirus kan sana sini. Betul. Tetapi masing-masing punya orang itu dia punya defense
untuk tanggapi berita ini beda-beda. Misalnya Kak Dolphin dengan Kak Wanda atau Kak Roy. Bisa aja Kak Dolphin biasa, tapi kalau yang lain bisa aja stres melihat ini semua kan. Oh, ini sudah bertambah ini, sudah sekarang sudah lebih meningkat. Ya. Iya, akhirnya stres yang ada di kita stres kan. Betul. Dan seperti tadi dibilang, yang untuk membunuh virus itu ada natural killer. Dan kita sudah belajar sebelumnya, stres itu membunuh natural killer yang kita sudah miliki ya untuk membunuh virus itu kan. Iya, betul. Akhirnya kita dengan stres, mungkin virus tidak bisa masuk, akhirnya bisa masuk gara-gara seperti itu. Jadi kayaknya dengan seperti ini kita lebih bijak mungkin untuk menanggapi orang beda-beda ya. Mungkin untuk kasih tahu prevention atau apa lebih bagus daripada untuk sekarang sudah begini betul, sudah betul. Jadi lebih stres, akhirnya lebih sakit kayak. Ini terjadi juga pengalaman kadang-kadang kalau batuk sudah mulai gatal-gatal di tenggorokan. Ini virus corona kan gatal-gatal tenggorokan, demam. Sudah mulai rasa demam-demam padahal enggak seperti itu. Kemarin juga itu istri, kenapa dia tidur sudah menangis. Ternyata dia mimpi dia kena corona terus enggak ada. Terus lagi dirawat katanya, terus enggak. Perawat cuma kasih biar karena semua takut mau pegang. Jadi sampai ke bawah mimpi kan ini seperti ini. Jadi ketakutan di mana-mana. Tapi makanya kita mau tanggapi dari mana ini. Makanya dibilang tadi, jangan stres hadapi ini. Kalau kita stres, umat Tuhan stres, itu waduh, nggak akan, justru bukan membawa berkat. Kita lihat dari sisi positif ya, corona ini bukan jadi sisi negatif karena kita takut mati. Sehingga kita lihat semua dari pandangan stres, jadi justru membawa akibat buruk. Marilah kita seperti tadi dibilang dengan corona ini, untuk kita rajin cuci tangan. Dulu sudah mau selesai makan baru, aduh belum cuci tangan tadi. Sekarang walaupun nggak makan kita cuci tangan kan, atau tidur late harus tidur ya, harus jemur. Dulu sudah tahu jemur matahari bagus, tapi kita nggak pernah jemur karena nggak sakit kan. Tapi dengan sekarang seperti ini, harus memang ini suatu keharusan. Jadi udah di luar jam matahari sudah ada, kita jemur, bikin aktivitas di luar ruangan. Jadi memang ini corona membawa banyak berkat lah untuk kita. Jadi marilah kita pandang dari sisi positif, sama seperti pelajaran-pelajaran yang kita itu minggu ini kan, setiap percobaan adalah berkat untuk kita, untuk menguji iman kita kan. Jadi biarlah dengan ini memang kita harus waspada, mencegah segala sesuatu supaya kita nggak terjangkit, tetapi apa, jangan stres ya. Jangan stres. Thank you. Thank you atas poinnya, karena lebih baik kita bicarakan bagaimana untuk mencegah, ya kan? Gimana bro? Gimana sis? Tidur on time? Bagaimana? Sebab jemur di matahari? Gimana? Ada sirkulasi? Lebih baik kita begitu daripada, ini di Indonesia, di Manado 10 orang, di ini selain lebih tambah stres seperti itu ya. Jadi, lebih baik kita bicarakan positif, mengingatkan satu sama yang lain, dan kita endingnya gini, kita harus ingat ya, ini yang lali ya, ini li kita bilang, ingat Tuhan sejanji sama torang kalau supaya torang punya human machinery, torang punya tubuh ini bisa ada dalam helpful action kalau kita obey. Jadi torang bro mesti tagih ini janji Tuhan. Tapi gimana sebaju matahari? Gimana sudah olahraga? Gimana? Lebih baik begitu dan torang tagih janji Tuhan dan tidak hidup dalam ketakutan daripada ini di Manado seberapa? Seberapa yang mati? Itu akan tambah torang jadi jadi stres ya. Enggak apa-apa saudara bilang begitu, asal jangan stres gitu ya. Tapi kalau kita udah ketakutan, udah stres, udah nggak ikut hukum kesehatan, udah nggak tahu janji-janji Tuhan, ya udah itu malah akan lebih menurunkan kita punya immune system. Thank you untuk addition ya. Kalau sudah tidak ada lagi.
Okay. Ya, pendek. Ya, kita saksian waktu ada katanya mau ada bantuan kan yang orang wira swasta yang bukan pegawai negeri, jadi kumpul data untuk mau dapat bantuan pemerintah daerah kota gitu ya. Pas di kantor di tempat fotokopi banyak orang, ada itu bapak, dia batuk-batuk, dia bersin-bersin, dia nyenda ini dang, nyenda tutup dia punya mulu. Aduh, kita sutang napas. Tapi nggak mau tinggalin antrian tuh, akhirnya kita so banapas. Setelah so banapas, aduh so tamasus so DP virus ini. Kita so dapat hirup so DP, apalagi kita pakai masker yang nggak standar dong. Aduh sudah ini so tata so dapat banapas akang. Kita begitu dan jadi rupa lali bilang, so jadi apa dong, so jadi kong. Kurang dahaga-haga tuh om, rasa-rasa so marah sekali patu om dang. Oh, ini batuk-batuk, bersin-bersin, kum kaget dia positif atau apa, dia ini mau lindungi dia punya ini dang. Iya, jadi sudah begitu, nah sudah seperti itu. Dan memang kalau tidak di-manage, ya di sisi positif ya harus di-manage supaya ambil tindakan prevention. Kalau tapi juga jangan terlalu pana enteng sampai so terlalu kebablasan gitu. Thank you. Harus seimbang ya, kita harus prevent juga, jangan saya sudah ikut loss of health tapi kita jadi gegabah bahasa Indonesia ya. Jadi tetap ada dia, tetap waspada, tetap juga ikut hukum Tuhan dan harus sejalan seperti itu ya. Okay. Jadi thank you Kak Roy atas tambahan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan masih ada dua hal yang saya mau kasih untuk sahabat depan, preventionnya, dan mudah-mudahan kita bisa share dengan dia punya natural remedy. Okay.